ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ya jama'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di lapangan tercinta kita ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Merangin, yang terhormat Bapak Wakil SMA Negeri 1 Merangin, yang terhormat Al Ustadz Jafar Numeri SAGMM. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al Ustadz Zul Makki SPDSK. Kepada Al Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله more.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara ketiga, sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Pak Dian Andriadi, SPTMM. Kepada Bapak kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan Rohis itu kultur yang saya hormati Bapak Baru, yang saya hormati Pak Ustadz Jafar Numeri SAG MM, Pak Ustadz Zul Maki SPD SQ yang telah bersedia untuk memberi tausiah-tausiahnya para kita. Ini saya atas nama kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Pak Baru, alumni 1984, alumni SMA 1. Beliau yang membawa Ustadz Jafar Numeri SAG MM dari Jakarta ke sini untuk memberi tausiahnya pada kita. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua. Kita ambil apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Jadi suatu kehormatan, kebanggaan atas nama kepala sekolah mengucapkan kepada Pak Barul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz nanti disimpan dalam memori kita. Mudah-mudahan tausiahnya bermanfaat bagi kita semua. Paling kita tidak memperpanjang mukadimah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada siswa yang mau berkumpul kembali di sini. Dengarkan tausiahnya dengan baik-baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bagi yang membacanya dapat pahala, apalagi kita yang mendengarnya nanti. Lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, ceramah atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Jafar Numeri SAGMM. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelihatannya belum semangat. Kalau diibaratkan adik-adik ini mau berangkat haji dan umroh, itu baru nyampe Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Jadi biasanya orang yang mau berangkat haji ataupun umroh, subhanallah itu luar biasa, mereka bersemangat. Siap ya? Ya. Iya, alhamdulillah. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyampe Mekah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yasirli amr wa hlul uqdatan milisani yaqawqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan kita semua untuk kita bisa bertatap muka, untuk kita bisa bersilaturahim, untuk kita bisa bermusafaha. Itu bukan sesuatu kebetulan. Itu sudah ada di dalam perencanaan Allah. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Tempo yang lalu kita telah dihimpun oleh Allah di alam ruhnya Allah. Dan kita semua ditanya oleh Allah, siapa yang menjadi Tuhanmu wahai sekalian manusia? Kita semua menjawab, Allah, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah.
hari ini fisik kita telah dipertemukan oleh Allah, itu bukan sesuatu kebetulan, melainkan adalah perencanaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah hari ini bukan lagi ratusan yang hadir, melainkan ribuan yang hadir ada di sini. Percaya tidak? Percaya. Insya Allah para malaikatnya Allah mendampingi di sisi-sisi yang kosong. Dan insya Allah para malaikatnya Allah, karena ia senang dengan majelis-majelis ilmu, akan didatangi oleh para malaikat, sehingga para malaikat akan mengaminkan doa-doa kita semua. Amin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Adik-adik SMA 1 yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Boleh? Tak kenal maka tak? Alhamdulillah, ya, insya Allah. Kasih sayangnya Allah selalu meliputi kita semua. Asli saya berasal dari Cianjur. Hari ini alhamdulillah sudah 14 provinsi keliling. Nanti tanggal 15 ke Bali, 3 hari di Bali, kemudian ke Lombok, dan kemudian ke NTT. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa bergabung, ya. Jalan-jalan terus. Yeah. Yeah. Insya Allah saya dan iklan, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat adik-adik bagaimana mewujudkan impian itu menjadi kenyataan. Yeah. Ini saya kebetulan membuat satu buku yang sudah terbit. Yeah. Namanya adalah, ya, judulnya 17 Rahasia Kekuatan dan Keajaiban dalam meraih sukses. Ingin sukses? Amin. Amin. Insya Allah baca buku ini. Murah. Ya. Dan insya Allah buku ini sudah tembus ke 4 negara. Ya, Arab Saudi, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lihat di dalam Al-Quran surah Fusilat ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim min ayatina fil ufuqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim min ayatina fil afaki. Allah telah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya di segenap penjuru dunia ini. Begitu kita lihat bagaimana Jogja digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat berupa gempa bumi. Berapa banyak korban yang bergelimpangan tertimbun reruntuhan. Begitupun Allah menunjukkan kepada kita semua tanda-tanda kekuasaannya berupa air laut dinaikkan, berupa tsunami, Aceh, dan lain sebagainya. Itu semua Allah yang menunjukkan. Bahkan kemarin kita lihat, kita dengar, gempa ada lagi, ya, di lautan Mentawai. Ya, subhanallah, baru segitu itu sudah pada berlarian. Kemudian apakah itu tidak menjadikan peringatan bagi kita
Kenapa ketika Allah goncangkan bumi ini dengan goncangan-goncangan yang dahsyat untuk menunjukkan kepada hamba-Nya Allah agar apa? Agar dia beriman kepada Allah. Tetapi kebanyakan subhanallah, para pelajar saya lihat masih aja yang tawuran. Ya, geng-geng motor masih aja yang berantem. Di sini enggak ya? Alhamdulillah, kelihatannya sih dari sini soleh dan soleh. Iya, iya, ada. Iya, kalau mau sukses, insya Allah kuncinya adalah pantaskan diri kita untuk menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah, pada hari ini ada Pak Haji Fahrul yang kebetulan alumni sini. Saya baru tahu tadi, SMA 184. Subhanallah, dia sudah jadi pengusaha. Ya, amin ya, di Jakarta. Nah, sekarang ke sini dia bangun 5 rumah di sini. Alhamdulillah, yang 2 sudah terjual. Itu kan enak jadi pengusaha ya, dapat uang ya. Nah, iya. Itu ya. Kalau kerja kan sebulan sekali gajiannya. Kalau jadi pengusaha tiap hari. Ya. Amin ya. Insyaallah saya doakan di sini banyak pengusaha. Amin. Ya. Wa fi anfusihim, dan Allah menunjukkan kepada diri kita apa? Allah telah menunjukkan berupa penyakit-penyakit yang saat ini terkadang belum ada penanganannya. Ya, apa penyakit apa aja yang paling berat? HIV. Ya, terus apa lagi? AIDS. Apa lagi? Banyak. Ya, saya sering menangani yang konsultasi-konsultasi. Ada yang stroke, ada yang mohon maaf, ya darah tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya. Ya, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada diri kita. Mohon maaf, waktu itu saya di Cikarang, ya. Walaupun kemarin ke Padang Pariaman, kemudian di Jambi juga di Bangko, di daerah Muara Jernih, ada yang stroke. Saya selalu gini, Bapak lupakan masa lalu Bapak yang sekarang sakit. Hari ini ke depan insya Allah Bapak sehat. Bahkan subhanallah, bangkit dan berdiri dan saya ajak lari keliling masjid. Itu adalah kuasanya Allah. Nah, bagaimana terhadap kita? Ingat bahwa setiap diri kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Di dalam surah Yasin, Al-Jumat, kemudian Al-Isra, sampai kulit pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau dimintai pertanggungjawabannya, tentunya akan ditanya, betul? Oke, kalau ditanya, saya salah satu anggota tubuh aja yang mungkin ini terabaikan. Saya tidak menyinggung siapapun di sini. Tetapi ini yang sering terjadi. Bagaimana ketika paru-paru ditanya, wahai paru-paru, senangkah engkau mendampingi si fulan selama di dunia ini? Kata paru-paru, saya tidak senang ya Allah. Saya diasapin terus, saya dipanasin terus. Jadi saya sarankan bagi yang merokok, berhenti merokok sebelum meninggal. Kenapa itu? Bagaimana kalau begini? Senangkah engkau wahai paru-paru selama engkau mendampingi si fulan di dunia ini? Kata paru-paru, ya Allah saya senang ya Allah kepada dia, walaupun dia telah merokok, subhanallah telah bertobat, telah meminta maaf kepadaku. Dan ya Allah, selamatkan dia dari siksa api neraka dan masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Baru satu tubuh mengajukan untuk masuk surga. Bagaimana dengan tubuh yang lain? Pernahkah dalam kehidupan adik-adik semua, bapak guru, ibu guru semua, pernahkah meminta maaf kepada tangan ini? Pernahkah kita minta maaf kepada kaki ini? Pernahkah kita minta maaf kepada mulut ini? Padahal anggota tubuh ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah.
Okay. Saya selalu menyarankan kepada yang setruk, terkadang setruk sebelah, kiri dan kanan. Saya bilang, minta maaf kepada kaki. Wahai kaki, maafkan diri saya, karena selama engkau mendampingi hidup saya tidak amanah, sehingga jadinya seperti ini, saya tidak mampu untuk berjalan. Ya Allah, ya Rob, ampuni diri saya, aku bertobat kepada engkau ya Allah, dan berikan kesehatan kepada kaki. Terima kasih wahai kaki. Apapun bentuk persoalan penyakit yang selama ini, baik fisik maupun psikis, semuanya kita minta maaf, dan insya Allah Allah akan segera menyembuhkan. Alhamdulillah, hari kemarin 3 tempat, ya, bahkan malam ini beberapa tempat lagi, insya Allah malam minggu di masjid raya pasar di sana itu minta rukyah masal, ya, karena insya Allah ada di Cianjur kurang lebih 700 orang, ya, alhamdulillah ternyata ya biarlah Allah saja yang memperjalankan, baru baca Fatihah saja udah 7 orang yang kesurupan katanya. Ya, orang bilang kesurupan gitu. Ya, ngaco. Biarlah Allah yang membersihkan. Ya. Para siswa dan siswi, sebentar lagi mau ujian. Ya, ujian. Insyaallah saya doakan lancar. Amin. Ya. Saya akan mempraktekkan. Kenapa? Dalam hadis dikatakan bahwa setan mampu membisikkan ke dalam hati manusia, yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, para malaikat pun dikasih kemampuan apa? Membisikkan hal yang baik ke dalam hati manusia. Betul? Oke. Sekarang saya ingin mencontohkan bahwa ini sebuah dampak ketika kita berpikir yang negatif, maka hasilnya akan negatif. Oke, ngeluh, sakit, susah, bingung, galau, khawatir, apalagi yang negatif? Ya, BODO, apalagi? Lemah dan lain sebagainya. Itu yang akan terjadi, itu. Saya akan ambil sebuah contoh. Siapa yang siap ke depan? Ayo, katanya mau sukses. Nah, alhamdulillah, sini. Iya, alhamdulillah. Iya. Oke. Saya akan bagaimana hal tadi, bisikan-bisikan setan akan bisa terjadi. Ya, ketika mohon maaf, ada pendamping saya di sini. Ada pendamping saya di sini untuk megang mic. Boleh, siap. Nah, insya Allah ya. Alhamdulillah, ini adalah tanda-tanda orang yang sukses ke depan. Amin. Dan hari ini juga sangat sukses. Ya. Tolong deketin ya. Siap, ya. Ini begini, kalau kita selalu dalam kehidupan ini tidak bisa lemah, lemas, sakit dan apapun, ini akan terjadi seperti ini. Ya, kalau umpamanya lemas, ya, akan seperti ini. Oke? Okay? Akan seperti ini. Oke? Okay? Tapi kalau kita, ya, kalau kita berkata kuat, maka akan terjadi kekuatan yang maha dahsyat. Oke? Okay? Saya akan mengucapkan kuat. Oke? Okay? Kuat, ya, dorong saya. Kuat, kuat, kalahkan. Kuat, 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 kuat. Oke. Terima kasih. Ya, itu contoh yang pertama. Terima kasih dengan desa. Sumbahan, sumbahan. Ini, begini, kan? Padli, alhamdulillah, insya Allah. Jadilah anak-anak yang soleh, yang soleh ya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya. Jadilah panutan contoh buat
teman-teman semua. Amin ya. Oke. Silakan, terima kasih. Ya. Ya, insyaallah. Itu adalah pertanda. Kalau kita mengatakan tidak bisa, maka tidak bisa. Kita ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu. Ujian, aduh gimana, saya belum hafal deh. Ya, nanti aja sistem kebut semalam. Ya, tetap aja gak bisa. Yang terjadi gak bisa. Tapi kalau yang terjadi, saya bisa. Maka yang terjadi hasilnya akan bisa. Saya mampu, ya, ujian dengan baik. Bahkan yang terbaik, maka hasilnya akan itu. Siap? Oke. Udah tadi dengar, sudah bayaran semua? Insya Allah, ya. Semua dimampukan oleh Allah. Siswa gak usah berpikir tentang bayaran. Ya, ada yang membayarkan. Nah, makanya jadilah kita ini orang yang berprestasi dalam kehidupan sekolah. Jadilah yang memiliki beasiswa. Jadi ya, gak usah ngusingin orang tua dan diri kita. Ya, siap? Mendapatkan beasiswa? Ya, alhamdulillah. Saya akan contoh yang kedua, saya perlu dua orang. Kok ada Wu? Kayak ada yang sakit hati gitu loh. Enggak ya, insya Allah. Sakit hati itu ya bisikan setan. Hindari. Ya. Sekarang saya akan mencontohkan. Ya, mencontohkan kembali. Ini air memiliki bahasanya masing-masing. Paham? Oke. Saya ingin gak. Oke, mana yang paling kuat tenaganya? Yang paling kuat tenaganya yang mana? Banjo dulu. Yang sebelah sini. Ah, saya akan tes betul enggak kuat tenaganya. Oke. Ya. Pegang. Oke. Kemudian ya, marahin air ini. Contohnya, silakan nanti kasih masukan. Contohnya, air tidak manfaat. Oke, okay. air tidak. Oke. Okay. Silakan. Marahin. Iya, boleh. Mau pakai bahasa jambi kok. Kehidupan. Oke. Okay. Cukup. Oke. Okay. Subhanallah. Ini suami teladan. Marahnya saja itu tersenyum. Subhanallah ya. Ini calon suami yang baik nih. Ya. Oke. Sekarang minum. Ya, minum. Ya. Oke. Ah, sekalian. Udah ngerti ternyata ya, alhamdulillah cerdas ya. Sekarang begini, lihat perubahannya ya, lihat perubahannya. Tangannya diginiin. Oke, tangannya diginiin biar kelihatan ya. Oke, tangannya diginiin. Kemudian buka ya, buka ya sekuatnya kalau memang tenaga kuat. Oke, lalu ditarik. Oke. Paham? Oke, silakan. Ya, di depan. Boleh biar kuat maksudnya. Ada kebuka nggak? Sedikit. Oke. Bilangnya sedikit. Luar biasa betul, tenaganya kuat. Oke. Sekarang begini. Sekarang ucapkan yang baik-baik. Ya, yang baik-baik. Air ini menyehatkan, contoh. Terus. Air ini menyehatkan. Bermanfaat bagi tubuh dan bagi yang meminumnya dengan keyakinan bisa sembuh atas izin Allah. Sekarang duduk. Duduk. Dan minum dengan baca bismillah. Sekarang berdiri lagi.
lalu tangan seperti tadi, kuat sekuat-kuatnya. Tadi sedikit terbuka, oke? Silakan. Ya, ya, kayak tadi. Sekuat-kuat, 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 oke? Sekuat-kuat. Ya, oke? Cukup. Ada perubahan? Masih kebuka. Masih kebuka. Ya. Sebetulnya, ya, yang harusnya seperti tadi, ya, semakin, ya, semakin rendah hati berarti beliau, ya, makin rendah hati. Kenapa? Karena memiliki daya yang luar biasa, ya, adanya perubahan, ya, yang subhanallah memberi dampak kepada orang saling berbagi ini, ya, mendampingi, sering praktek teman? Enggak sama sekali, atau banyak kan praktek teman? Sering, alhamdulillah, itu yang terjadi. Oke, oke, kalau masih ada waktu, saya ingin menunjukkan sebaliknya, perbedaan sebaliknya dengan ini. Oke, sekarang agak cepat, ya. Sekarang marahin ini. Lihat, ya, marahnya seperti apa ya, kalau ini ya. Oke, silakan, marah. Ayo, Allah, terus apa lagi? Tidak bermanfaat, tidak berguna. Oke, okay, minum. Oke, okay, lihat perubahannya. Ini kan, oke, okay, yang keras, oke, okay, itu kan, oke. Okay. Benar tenaganya kuat ya, oke. Okay. Okay. Terasa tenaganya, oke. Okay. Sekarang katakan kepada air tentang ini, silakan. Ya, yang baik. Air, terima kasih. Bang, terima kasih di depan. Beta suka, terima kasih. Berkat air, kamu semua hidup. Oke. Sekarang duduk dan yang banyak katanya. Ya. Enak kan? Kalau di depan itu suka enak ya. Oke, oke. Ada. Sekarang gini kan lagi sekuat-kuatnya seperti tadi, sekuat-kuatnya. Oke. Okay. Masih sekuatnya segitu, coba sekali lagi. Ya. Kira-kira tadi ada perbedaannya seperti apa? Yang pertama lebih kencang, yang kedua agak lembek. Menurun, ya. Ya ini sikap hidup yang selalu, mohon maaf ya, harus selalu optimis hidup. Ya, harus selalu optimis. Oke, okay. Saya ya terima kasih ya, terima kasih ya. Kita ambil pelajaran ya, terima kasih ya. Kita ambil pelajaran bahwa sekuat apapun hidup ini, kalau dipergunakan dengan kejahatan, oke, okay, maka sungguh tidak akan berfungsi. Tetapi ketika kehambelan di dalam diri kita, ya, kehambelan di dalam diri kita ada, maka kita akan mampu banyak berbagi. Dengan apa? Insya Allah air memiliki bahasa. Dan yang terakhir, ingin saya melihat si potensi di SMA 1 bahwa kata-kata itu akan berdampak tidak baik ke dalam kehidupan kita. Kita menerima informasi yang tidak baik akan berdampak pada kehidupan kita. Saya ingin kita nanti akan menghitungnya ya, kata-kata yang negatif. Oke ya, mau lagu rock, mau lagu jazz, mau lagu dangdut, mau lagu apapun boleh. Silakan, kasih kesempatan. Siapa tahu jadi apa? Indonesian Idol atau Akademi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ya, dangdut, pop, atau apa? Once, once katanya ya. Oke. Okay. Oh, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Ana Lutiana, saya dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin menyanyikan lagu Once, simfoni yang indah. Oke, semua simfoni yang indah. Kita akan hitung kalimat-kalimat yang negatifnya. Oke, okay? Ya, dihitung ya. Oke, okay. Silakan berekspresi bebas. Ya, 100% dikasih waktu. Silakan. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai kita hidupku, berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang, dapat ku tempuh denganmu. Berpadunya dua insan. Oke, ya. Cukup? Ah, cukup. Oke. Terima kasih. Satu lagi yang tampil lalu bedakan dengan ini. Ya. Yeah. Silakan andalannya. Ya. Yeah. Ini sudah andalan, ini ada andalannya lagi. Ya, yeah. Terima kasih. Ya. Yeah. Mudah-mudahan sukses selalu. Oke. Okay. Silakan. Satu lagi ya, waktunya terbatas deh. Siapa? Ada bandung yang lagi kan? Siapa? Orang yang sukses, ya, orang yang sukses akan mendapatkan kesuksesan. Oke, langsung. Silakan. Tertutup sejak. Oke, nggak apa-apa, luar biasa. Caranya begini, cara baiknya begini. Tarik nafas, merem, tarik nafas. Ya, mulai, ya. Lihat ini. Oke, silakan. Tertutup sudah pintu hatiku. Sebentar. Tertutup sudah pintu hatiku. Negatif? Lanjut. Yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi. Oke, sekali. Sambar. Kini kau pergi. Oke, lanjut. Dari hidupku, ku harus relakanmu walau aku tak mau. Berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak luluh bergeming menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Oke, cukup ya.
terdiam sekali. Ya, terima kasih. Subhanallah, ternyata ada artis andalan di SMA 1 ya. Oke. Kembali kepada pembahasan. Ya, bahwa di dalam kehidupan ini kita harus pandai-pandai menyikapi. Ada lagu yang memotivasi diri, ada lagu yang menjatuhkan diri. Oke, apalagi di DP-DP galau, sedih, apa sering ditampilkan. Ya, betul? Nah, jadi mulai sekarang ganti dengan kalimat-kalimat yang memotivasi. Ya, siap ya? Insyaallah. Siapa yang ingin sukses di sini? Oke. Sekali lagi, siapa yang ingin sukses di sini? Siapa yang ingin kaya di sini? Siapa yang ingin kaya di sini? Siapa yang ingin kaya di sini? Oke. Berarti ini masuk ke kantong lagi. Ya. Kenapa kita selalu ingin sukses tapi tidak bertindak? Orang-orang sukses itu bukan banyak berpikir, tetapi banyak bertindak. Jadi mulai kalau ingin sukses, oh, uang ya, uang, langsung gerak ke depan ambil tuh. Bertindak. Jadi ini pembelajaran buat kita semua. Kalau ingin berprestasi, berarti harus rajin belajar. Gak males-malesan, datang ke sekolah aja paling awal. Orang lain belum ada, kita sudah ada di sini. Siap? Iya, gak ada istilah telat. Ya, kalau di sini telat, gak dimasukin, Bu Guru? Gak ya, gak ada telat. Ya, oke. Kira-kira tadi saya udah ngeluarin sebagai penutup dari saya, di antara mereka siapa yang paling layak untuk saya kasih hadiah? Tadi siapa? Ana, eh? Rizky, mah? Rizky, sini Rizky. Ya, insyaallah. Lumayan. Hari ini dapat 50, nanti akan dapat 50 juta. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Intinya, di dalam hidup ini yang terpenting adalah kalau kita semua sukses telah meraih telah ini. Tadi saya dengar dari Pak Guru, subhanallah, sudah ada yang jadi, ya, sudah ada yang jadi pengusaha dan berbagai usaha yang lain. Insyaallah bahkan jadi guru di sini. Alhamdulillah ya. Cuman mudah-mudahan ada dari guru nanti ketika alumni-alumni nih nanti reuni alumnian begitu ya. Gabung dengan alumni-alumni yang lain, paling tidak ketika menggelar alumni pertemuan, tunjukkan bahwa ini SMA 1 nama baik yang telah ya kita belajar di sini, maka tunjukkan sekarang bukan lagi untuk berkeluh kesah, tetapi berbagi kebaikan. Bangun aulanya, bangun ruangannya. Siap? Siap nih yang hari ini hadir, nanti akan jadi alumni. Siap membangun? Insya Allah, kalau di mana-mana mampu membangun, maka tidak akan pusing lagi harus nyalahin ini dan itu. Kenapa? Karena kita banyak bertindak. Oke, banyak melakukan dan banyak berbagi. Insya Allah materi saya itu biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya, ya. Insya Allah saya ngisi juga di 27 Kementerian Kelautan. Ya, baru kemarin Cirebon, Tegal, Pekalongan, sekarang yang sudah disetting Serang sama Pelabuhan Ratu. Ya, karena saya di bidang motivator. Insya Allah bagi siapapun yang ingin ya berbagi, sharing apapun, ingin berprestasi di sekolahnya, maka insya Allah
kita akan buka itu. Ya, mungkin nanti ada acara yang lain, insya Allah saya siap ya untuk itu. Itu kurang lebih, mohon maaf. Tujualah yang memisahkan kita, yang mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah. Amin. Dan kita, subhanallah, ketika nyawa pun telah dipanggil oleh Allah, maka kita semua yang hadir di sini, kita semua doakan agar masuk surganya Allah. Amin. Dan kita akan sama-sama saling mengenang, walaupun ini adalah pertemuan terakhir bagi kita dalam kehidupan kita, tapi insya Allah ini amalan yang Allah berikan dan Allah terima, yang mudah-mudahan mampu menyelamatkan dari siksa api neraka dan mampu menjadikan penyebab kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Mari kita sejenak, hati kita tunduk untuk kita berdoa. Keluarkan apa yang menjadi keinginan masing-masing. Ya, saya harapkan betapapun kita sukses di bidang apapun, maka mulai penuhi rukun Islam yang kelima, haji dan umroh. Ya, berangkat umroh ataupun haji. Insyaallah saya datang ke sini, Pak Haji Fahrul di sini buka, ya, buka kantor perwakilan, ya, ya, yang di situ, insya Allah bisa daftar ke beliau, ya, ibu-ibunya, kan, alhamdulillah, anak-anaknya nanti akan diberangkatkan, ya, dengan satu kunci adalah, mulai saat ini bertindak, ya, banyak bertindak, jangan terlalu banyak yang gak karuan kita berbuat, ya. Oke, tundukkan hati kita, jiwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd. Kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, kami sadar diri, ya Allah, bahwa kami adalah hamba-hamba yang penuh dosa. Ya Allah, jangan Engkau halangi kami karena diakibatkan oleh dosa-dosa tersebut, ya Allah, melainkan Engkau hapuskan, dan ya Allah, golongkan kami menjadi ahli-ahli takwa, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami memiliki impian, ya Allah, ingin berangkat ke Baitullah, ya Allah, dengan mudah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amila salihan maqbulan wa tijarata lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijni ya Allah minal dhulumati ila nur. Ya Allah, kami rindu, ya Allah, bersimpu di hadapan Baitullah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami rindu, ya Allah, menjadi haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu tidak ada balasannya melainkan surganya Allah. Ya Allah, kami ingin sekali, ya Allah, kami ingin sekali, ya Allah, bukan hanya diri kami yang berangkat, suami istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, mertua kami, dan kami mampu banyak memberangkatkan orangnya. Ya Allah, jikalau dalam hati ini, jalan dalam jiwa ini masih ada sebongkah dosa kepada kedua orang tua kami yang menyebabkan kami tidak maju, tidak bisa, ya Allah, ampuni diri kami, ya Allah. Wahai ibu, maafkan saya sampai saat ini masih saja membuat ibu menangis karena kenakalan kamu, membuat ibu kecewa karena perbuatan kami. Padahal ibu sangat menunggu anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, soleha yang mampu berbagi kepada keluarga, kepada ibu dan bapak, kepada yang lainnya. Ya Allah, ya Rabb, jadikan kami semua adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Allahumma qilli dzunubi wali walidayya
warhamhuma kama rabbayana shughara. Ya Allah, selamatkan mereka berdua, ya selamatkan mereka berdua dari fitnah kubur, ya Allah. Bahagiakan dunianya, ya Allah. Bahagiakan akhiratnya, ya Allah, sehingga Engkau masukkan ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rab, terima kasih, ya Allah, atas segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami berada di sini, ya Allah. Ya Allah, ya Rab, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Yang terakhir, kalau mau pesan buku ini, ya memang harganya mahal, ya 150.000. Ya, tetapi itu tidak mahal karena isinya, ya. Insya Allah tadi sebetulnya saya ingin memasukkan ke alam bawah sadar, ya, bagaimana kata-kata yang baik itu mampu, ya, menjembatani dari perbuatan yang tidak baik dengan cara hipnotisnya, hipnosisnya, ya. Nah, itu ada terapinya itu. Insya Allah nanti di lain waktu ini tidur semua, insya Allah bisa. Dan insya Allah kita akan berbagi itu. Untuk apa? Untuk melekatkan di dalam unconscious mind, di dalam pikiran alam bawah sadar. Untuk apa? Untuk kita, bekal kita di dalam kehidupan kita dengan keyakinan hanya untuk Allah. Kita perjuangkan hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya ceramah dan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan, itu datang dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.